apakah dengan adanya vaksinasi di tempat wisata ini akan berpengaruh, Pak, terhadap pendapatan pengelola tempat wisatanya sendiri, Pak? Sebenarnya tidak mempengaruhi, karena kan justru dengan ada vaksinasi inilah memberi suatu jaminan kepada para pengunjung yang ada di tempat-tempat wisata dan juga para pelaku wisata kita ataupun objek wisata kita, mereka terutama kan untuk ke depan kan lebih agar tempat-tempat wisata mereka kan ramai dikunjungi oleh para pengunjung kan, begitu, sehingga ada suatu jaminan kesehatan kepada masyarakat kita yang berkunjung yang ada di wilayah-wilayah pantai kita seperti itu. Pak, perkiraan sampai kapan, Pak, vaksinasi di tempat wisata ini, Pak? Ya, kami akan tetap secara secara kontinu lah untuk melaksanakan vaksinasi ini. Jadi ini yang minggu pertama dan nanti kita akan lanjutkan dan minggu-minggu kedua di tempat-tempat wisata yang lain. Bahkan nanti di wilayah Blinyu pun kita akan datang ke sana untuk menyambangi terhadap vaksinasi jemput bola ini. Pak, terakhir, Pak, himbauan kepada masyarakat, Pak, mungkin, Pak? Ya, himbauan kepada masyarakat, mari kita dukung bersama-sama terhadap program pemerintah terhadap vaksinasi ini. Dan ini salah satu memberi suatu jaminan kekebalan tubuh kepada masyarakat kita, apalagi kita untuk berdampingan kehidupan sehari-hari dengan COVID-19, berarti masyarakat kita harus divaksinasi terlebih dahulu. Dan juga tidak ada program pemerintah itu yang mengsesarakan masyarakat ataupun membuat masyarakat kita menderita, tapi memberi suatu kesejahteraan dan keselamatan kepada masyarakat kita. Okay.